Ide awalnya berasal dari saya sendiri memiliki kecintaan terhadap susu. Tetapi masalahnya, di pasar yang ada, susu itu tidak memiliki banyak rasa lainnya. Yang tersedia adalah rasa coklat, vanila, dan strawberry. Dari situlah, saya dan tim berpikir untuk menciptakan rasa susu yang memiliki banyak varian rasa lainnya. Saya ingin semua orang bisa merasakan rasa susu yang memiliki banyak varian rasa, seperti rasa taro, durian bahkan, dan kita juga memiliki rasa seperti mangga, melon. Arti dari brand Harvest Moo itu sendiri adalah Harvest yang berarti memanen, sedangkan Moo adalah suara dari sapi. Jadi artinya adalah memanen sapi, yaitu dari susu itu sendiri. Dan tidak hanya itu saja, itu mengapa dari Harvest Moo itu kita membuat konsep seperti kandang sapi. Jadi kita ingin memberikan satu experience kepada para customer kita dengan menikmati susu dan langsung di kandang sapi. Kami bekerja sama dengan peternak sapi untuk menghasilkan susu pasteurize yang lebih baik. Susu pasteurize merupakan susu yang jauh lebih baik dibanding dengan susu UHT. Dan inilah yang membuat kami berbeda dengan susu lainnya. Saya Andika Sutoro Putra. Saya membangun Harvest Moo lebih dari setahun yang lalu.